Selamat datang di channel YouTube kami Dynamics Auto Sound. Kali ini kita mau bahas mobil klasik tahun 85. Tebak apa yuk? Starco, Starlet kotak. Ya, mobil ini udah tua banget. Pemiliknya sayang banget sama mobil ini, jadi dia upgrade audionya dengan speaker Crescendo Evolution 3. Tweeternya 1 inch ukurannya, bahan aluminium, sedangkan mid bus 6,5 inch. Rangkanya juga aluminium. Ini julukan kami two-way rasa three-way. Kenapa? Karena mid bass-nya berasa, bass-nya, treble-nya juga berasa, dan suara vokalnya berasa. Itu karena pasifnya yang bagus. Nah, bagian bagasi, kita bagian simpel aja, flat deck. Terlihat subwoofer di tengah, power di kanan-kiri. Nah, ini power Kenwood ini, 4 channel, high-res audio untuk angkat speaker depan. Tipenya SH401. Ukuran power ini kecil sekali dan tipis, slim. Power ini memiliki karakter detail dan clean, dan suaranya pastinya dynamic. Kita lihat di low frequency, kita menggunakan speaker Crescendo Evolution 1 10 inch dengan box shield, posisi flat deck di ban serep. Subwoofer ini memiliki frekuensi respon yang sangat rendah sehingga bassnya bisa tight. Dan untuk monoblock, kita menggunakan JL Audio JX500.1. Pabrikan asal USA ini bisa di drive sampai dengan 2 ohm. Jadi menurut gua cukup banget untuk drive subwoofer 10 inch 1. Untuk menghasilkan suara yang maksimal, kita menggunakan prosesor Hertz DSP-H8, pabrikan dari Italia. Sangat lengkap, sistem equalizer, crossover, dan time alignment. Semua equalizer dapat terpisah, termasuk equalizer subwoofer. Jadi seperti ini tampilan bagasinya, sangat lapang, tidak mengganggu bagasi kalau ingin menaruh barang. Nah, untuk head unit kita menggunakan DEH S5250BT. Sebenarnya ini udah ada prosesor, tapi lebih lengkap kalau pakai prosesornya itu Hertz. Nah, penasaran kan guys suaranya seperti apa? Yuk kita simak sama-sama. Oke guys, sekian review singkat kali ini tentang Toyota Starlet tahun 85. Pantau terus YouTube kami, Instagram kami, dan Facebook kami. Dan jangan lupa subscribe untuk kelangsungan video-video kami ini. Bye!